Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sebelum mari start kelas, mari kita baca doa sama-sama. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شكرا علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين. Baiklah. Hari Rabu. Okay. Subjek. Ya, okay, hari ni subjek sirah. Sebelum tu, Mu'alimah nak tanya. Baik. Sebelum tu, Mu'alimah nak ulang kali balik. Mu'alimah nak. Sebelum ni, kita dah belajar sampai tajuk. Tajuk berapa? Okay, jadi sebelum kita mula, Maliman nak minta sangat-sangat kerjasama kamu semua. Okay, untuk buka buku surah 29. Okay, ulang lagi sekali. Maliman nak minta kamu untuk buka buku teks buku surah 29. Sebelum kita start, Mu'alimah nak anak-anak semua duduk dengan tegak. Mu'alimah tak nak tengok ada yang bising. Mu'alimah tak nak tengok ada yang bercakap. Mu'alimah tak nak tengok ada yang mengganggu kawan lain. Okay. Buka buku teks, pandang kamera. Okay, jadi sebelum kita start pelajaran kita pada malam ni, okay, untuk subjek sirah, saya nak tunjuk dekat kamu satu slide, bukan slide. Saya nak tunjuk buku teks digital. Okay. Boleh tengok buku surat 29. Tapi sebelum tu, Maklumah nak ingat, nak tanya semula. Untuk pelajaran kita sebelum ni, pelajaran yang keberapa? Sebelum ni tajuk kita, sebelum ni kita dah belajar pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Unit satu kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Jadi semasa Mu'alimah mengajar tajuk dan pekerjaan Nabi iaitu mengembala kambing, Mu'alimah dah terangkan, Mu'alimah dah ceritakan apakah pekerjaan Nabi Muhammad SAW sebagai pengembala kambing. Okay, kamu pun dah dengar, kamu pun dah faham dan kamu pun dah buat latihan kan? Jadi untuk seterusnya, Mu'alimah akan ulang sikit untuk tajuk pekerjaan Nabi semasa mengembala kambing. Okey, apakah kisah? Okey, apakah kisah dia? Kita tengok selepas kematian ibu dan datuknya ni, Nabi Muhammad tinggal dengan bapa saudara dia iaitu Abu Talib. Kemudian Nabi Muhammad SAW bekerja mengembala kambing.
mengambil kepunyaan penduduk di Mekah. Kemudian, baginda pun menerima upah yang mencukupi untuk menempuh kehidupannya. Okey. Jadi semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekerjaan Nabi Muhammad bekerja sebagai pengemudi kambing. Okey. Kita dah tahu kisah-kisahnya. Jadi untuk yang seterusnya unit 2. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Okey. Maklumat tak nak dengar, ada suara-suara. Maklumat tak nak dengar, ada yang buat bising. Okey, tolong fokus. Kalau tak fokus, macam mana maklumat nak mengajar? Okay. Jadi kita teruskan unit yang kedua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Okey, yang pertama kita dah tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekerjaannya ialah mengembala kambing. Jadi yang kedua ni kita nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Okey, apakah kisahnya? Kisahnya adalah semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Saat itu ataupun waktu tu baginda berumur 12 tahun, yang mana baginda berniaga bersama beberapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Kemudian semasa baginda berumur 25 tahun pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sekali lagi pergi ke Syam untuk berniaga di sana. Tapi kali ni apa baginda buat? Kali ni baginda menjadi ketua rombongan dengan membawa barang dagangan kepunyaan isterinya, iaitu Khadijah. Okey. Tapi saat tu isterinya baginda belum berkahwin lagi lah dengan Khadijah. Okey. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga dengan ditemani oleh khadam. Khadam iaitu Khadijah bernama khadam Khadijah iaitu bernama Maisar. Okey. Masa Nabi Muhammad nak berniaga tu, Nabi ditemani oleh khadam lah. Khadam tu dia macam tak maklumah, PA lah, macam personal assistant. Dia ada backup dia. Okay, iaitu bernama Maisar. Kemudian baginda berniaga di Syam dengan sifat yang jujur, dan juga baginda mendapat keuntungan yang besar. Okay. Jadi tajuk ni dalam pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, okey, kita dapat tahu serba sedikit sebanyaklah apakah pekerjaan yang Nabi Muhammad lakukan semasa baginda remaja ataupun okey. Jadi untuk dua pekerjaan ni kita dah tahu. Kita dah tahu dah apakah pekerjaannya. Seterusnya kita tengok pula tajuk baru. Okey, sebab kita dah habis dua tajuk. Okey. Kita dah habis dua tajuk. Jadi kita tengok tajuk yang seterusnya. Apakah tajuknya? Okey, tajuknya ialah, okey, sebelum tu maklumat nak cakaplah sedikit. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hasil yang banyak di dalam perniagaan. Di dalam perniagaan, sebabnya baginda ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mendapat sifat yang jujur. Bukan sahaja jujur tapi amanah dan mesra dengan pelanggan. Tak kisahlah pelanggan siapa-siapa pun. Kemudian maklumat nak kamu amalkan apa dia doa supaya dipermudahkan sesuatu urusan. Apakah doa dia? Rabbi yassir wala tu'sir.
semua apa ayat ni boleh baca setiap kali kita nak selesaikan tugasan ataupun apa orang panggil tu pekerjaan. Tak kisahlah yang senang ataupun yang susah. Okey. Jadi kita masuk tajuk baru iaitu kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia? Yang pertama kita tengok cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dan bagaimanakah cara Nabi bergaul? Okey. Jadi kita tengok, mari bercerita. Kita akan bercerita. Maklumah akan bercerita dekat kamu. Okey, maklumah akan bercerita dekat kamu tentang cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita tengok di akhir pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan sahabat. Kemudian dapat menyatakan nama-nama sahabat-sahabat Nabi, dapat mengambil itibar daripada pergaulan Nabi. Dan kemudian mengamalkan cara pergaulan Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau maklumat baca ataupun sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena jawab apa? Okey, kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai budi pekerti. Budi pekerti apa? Budi pekerti yang mulia. Dan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang sangat dicemburui oleh orang lain. Okey, kalau kita dengar kisah-kisah tentang sifat-sifat Nabi ni ataupun akhlak Nabi ni, kita mesti rasa macam nak ikut. Okey, kita rasa nak ikut, nak contohi akhlak macam Nabi. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada orang Islam ataupun yang bukan Islam. Tengok kat sini. Nabi pun baginda pun boleh. Kalau boleh tu apa? Maksudnya Nabi ni dia bukan baginda ni bukan jenis yang okey, aku nak kawan dengan yang baik. Aku tak nak kawan dengan orang tu jahat. Tak ada. Ataupun dia Indian, aku tak nak kawan. Tak ada. Okey. Jadi kat sini apa yang ceritakan dalam kisah ni, okey, kita akan tengok apakah dan bagaimanakah cara pergaulan Nabi semasa remaja. Okey. Jadi kita tengok Nabi boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Tak kisahlah Islam ke ataupun bukan Islam. Ataupun orang biasa atau hamba. Bukan tu je, orang kaya atau miskin, menghormati orang yang lebih tua dan juga menyayangi remaja serta kanak-kanak. Okey, time ni mungkin Nabi dah Nabi dah meningkat dewasa lah. Jadi tengok bagaimana cara baginda bergaul dengan dengan masyarakat semasa tu. Tengok yang pertama tadi, Maklumah dah cakap dia Nabi Muhammad ni boleh bergaul dengan semua lapisan. Maksudnya dengan semua orang. Tak kisah orang Islam ataupun bukan Islam. Okay, yang situ. Orang biasa ataupun hamba. Okay. Orang kaya atau miskin, menghormati orang yang lebih tua dan juga menyayangi remaja serta kanak-kanak. Okey, kat situ adalah poin dia yang mana cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu baru satu. Okey, kemudian baginda pun
menguasai semua pertuturan Arab. Okey, masa ini kat sini, baginda ni dah kuasai bahasa Arab. Sebenarnya boleh bercakap dalam bahasa Arab. Dia fasih. Bahasa dia fasih tapi pandai. Okey. Semua penduduk tanah Arab menghormati peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, nampak tak? Kat sini semua penduduk tanah Arab tu sangat menghormati dengan peribadi. Peribadi tu apa? Dengan dengan orangnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebabnya dia ada akhlak yang terpuji. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat yang lemah lembut. Bukan tu je. Tapi baginda pun penyayang dan juga pengasih terhadap semua makhluk Allah. Okey, kalau dah kat situ cakap semua makhluk Allah, itu bermaksud bukan sahaja dengan manusia, tapi juga dengan dengan haiwan, dengan persekitaran, kerana dengan tak kisah apa sahaja yang ada kat situ. Okey. Kemudian semasa dalam perang Khandaq pula, okey. Semasa dalam perang Khandaq, Muhammad, Nabi Muhammad ni telah menerima cadangan seorang sahabat, iaitu yang bernama Salman. Salman Al-Farisi, mana untuk menggali parit semasa peperangan tersebut. Okey, kiranya semasa peperangan Khandaq tu, dalam peperangan Khandaq ni, Nabi ni dah terima tawaran ataupun dia dah terima cadangan daripada satu sahabat ni yang bernama Salman Al-Farisi tadi, untuk baginda ni menggali untuk dia menggali parit semasa peperangan tersebut. Kiranya perbuatan tu ataupun benda tu berlaku semasa perang Khandaq, iaitu dengan menggali parit. Okey. Kita ada beberapa masa lagi. Okey, untuk kelas seterusnya kita akan sambung kita ada bagaimana pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Okey, tadi kita dah tengok, kita dah belajar cara pergaulan Nabi dengan siapa? Jadi sekarang, sekarang kelas akan datang, kita akan sambung apakah dia pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bagaimana dengan sahabat. Okey. Jadi untuk kerja kamu, Mima nak minta untuk kamu baca, okay, baca muka surat 27 sehingga muka surat 30. Itu adalah tugasan kamu. Tolong baca muka surat 27 sehingga 30. Dan yang pertama, okay. Tugasan yang kedua, Mualima akan bagi slide dekat kamu, okay, untuk kamu buat latihan dalam slide tu. Bagaimana caranya? Okay, caranya adalah Mualima bagi slide, kamu print, okay, kamu print, kemudian buat dekat atas kertas tu. Okay, dah print kan? Dah print, kamu buat, tak kisahlah kamu nak buat dulu ke, nak isi.
kita dah siap, boleh tunjuk dekat mana. Okay, boleh hantar dekat mana melalui WhatsApp. Okay, melalui WhatsApp. Okay, jadi sebelum maklumat tamatkan sesi pembelajaran kita malam ni, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah kita dah habis tajuk pelajaran yang kelima, iaitu kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unit 1. Okey, jadi kelas seterusnya Mahima nak minta kamu bukan nak minta, Mahima harap kamu baca muka surat 27 sehingga 30. Okay, untuk ulang balik, untuk refresh balik kamu punya apa orang panggil inilah, nak ingat balik lah kisah-kisah yang Mahima dah ajar kan, kisah-kisah sirah yang Mahima dah ajar. Okay, jadi kerja rumah tolong hantar dekat Mahima selewat-lewatnya akhir ini. Okay, itu satu. Kemudian kerja rumah sebelum ni, minggu sebelum ni, dua minggu sebelum ni, tolong hantar, tolong siapkan dan tolong hantar dekat Mahima dalam WhatsApp. Okay, bagi siapa yang belum hantar, boleh siapkan dan hantar. Mahima nak tanda. Okay, jadi itu sahaja untuk kelas kita malam ni. Kalau tak ada soalan, bolehlah Mahima tamatkan sesi pembelajaran kita malam ni ya. Terima kasih pada yang join. Mu'alimah minta maaf seandainya line Mu'alimah slow ataupun kurang dengar. Suara Mu'alimah kurang dengar. Jadi, Mu'alimah harap kamu faham apa yang Mu'alimah ajarkan. Okey? Jadi, itu sahaja untuk kelas Mu'alimah malam ni. Boleh baca doa selepas belajar. Kemudian, tengok, okey, boleh tengok video mengajar ni, video online dekat YouTube. Maklumat akan letak dekat YouTube, kamu boleh tengok untuk buat rujukan balik. Okey, itu sahaja.